Situs Tibayan, jejak kekunoan dari Tanah Klaten. Terletak di daerah perbukitan kecil di atas tempuran atau pertemuan dua buah sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Menjadikan tempat ini sangat ideal untuk didirikan bangunan suci pada masa itu. Jurang-jurang yang cukup dalam seperti menemani sepanjang perjalanan menuju kuil bangunan suci ini. Demikianlah situs Tibayan. Hingga saat ini masih terlihat keelokan suasananya yang asli, karena letaknya yang jauh dari pemukiman warga. Hingar-bingar keramaian penduduk desa berganti dengan kicauan merdu aneka burung dan rimbunya pepohonan, yang semakin menambah nilai spiritual yang tinggi di kalangan umatnya. Situs yang hanya bisa dijangkau dengan kendaraan roda dua ini, seperti memberikan gambaran asli yang membawa kita jauh ke masa lalu, merasakan suasana pada zaman itu, yaitu ketika para umat berjalan beriringan menyusuri jalan setapak menuju kuil untuk melakukan pemujaan. Situs Tibayan ditemukan kembali oleh para pemburu harta karun yang serakah pada akhir tahun 90-an. Letaknya yang jauh dari pemukiman penduduk menjadikan para pencuri benda-benda bersejarah sangat leluasa membongkar paksa seluruh batu-batu candi di tempat ini. Beberapa arca batu dan panel-panel ragam hias melayang di tangan para pencuri saat itu. Bahkan, artefak yang terbuat dari logam mulia dan bermacam-macam alat pemujaan ikut terjual dengan harga puluhan juta. Sebuah nominal harga yang cukup fantastis pada masa Orde Baru. Saat ini, situs Tibayan hanya menyisakan tumpukan batu-batu andesit yang ditata menyerupai pagar keliling bangunan. Batu-batu ini ditata kembali oleh warga agar tanah di sekitar reruntuhan situs ini bisa diolah dan ditanami palawija maupun tanaman keras lainnya. Dua buah yoni yang ditemukan di reruntuhan situs ini diletakkan di atas batur seluas 4 meter persegi. Kedua yoni ini berada dalam kondisi yang sama, dengan bagian ceratnya ditemukan patah dan hilang. Bahkan sebuah batu lingga pada yoni ini terlihat kehilangan pada bagian silindernya. Yoni yang lebih besar terlihat lebih parah lagi kondisinya. Bagian atas yoni ini pecah menjadi beberapa bagian. Yoni dengan lubang bulat seperti ini biasanya ditemukan pada patirtaan ataupun sungai yang mengalir sebagai sarana untuk kesuburan. Sehingga lubang bulat pada yoni tersebut bukan dijadikan tempat untuk lingga siwa seperti kebanyakan yoni yang ditemukan di Pulau Jawa. Dengan adanya yoni dan sebuah batu lingga patah yang menjadi pasangannya, bisa diketahui apabila situs Tibayan ini adalah reruntuhan bangunan pemujaan yang beraliran Hindu Siwa, yang berdiri pada masa Kerajaan Mataram kuno. Potensi peninggalan arkeologis di daerah ini cukup besar, di mana situs Tibayan diapit oleh dua reruntuhan situs lainnya yang berorientasi utara ke selatan. Pada bagian selatan, terdapat situs reruntuhan Candi Jaden, dan pada bagian utara terdapat situs reruntuhan Candi Montelan. Kedua situs ini hanya berjarak kurang dari 1 km dari situs Tibayan. Memang sungguh menarik merangkai kisah sejarah panjang masa Mataram kuno di tempat ini. Adapun yang sudah terlanjur terjadi di tempat ini memang patut disayangkan. Namun dengan adanya kejadian tersebut, setidaknya bisa menjadikan pelajaran penting bahwa benda-benda bersejarah yang masih berserakan di tanah ini sudah selayaknya harus segera diselamatkan. Salam budaya.